prajurit, kesatria, profesional, militan dan loyal. Hormat bagi karakter mantan pimpinan kadernya. Komando. Spesifikasi jenis senjata. Dalam situasi yang sebenarnya mereka harus mampu berpikir dan bergerak pada saat mereka. Perlahan, kamu rangkak komando. Jadi apabila kalian melaksanakan merayap, perhatikan ya safety kalian, lurus, tidak usah tengok-tengok, kamu melirik saja. Jelas siswa? Siap. Oke, berdoa. Mangali dokter, berdoa. Safety selalu nomor satu. Kita menyiapkan segalanya, baik personilnya ataupun alutsistanya. Dalam hal ini senjata yang digunakan. Kita sudah cek sebelumnya, kita yakinkan personilnya siap melaksanakan sekaligus dengan menggunakan senjata yang memang itu sudah yakin. Karena pasti keluarga. Jadi saya yakin saya di rumah didoakan oleh keluarga saya, jadi harus menyelesaikan pendidikan ini sampai selesai. Komando. Mari. Kegiatan hari ini. Roh. Mulai.
dan berbagai materi yang diaplikasikan di sana, pada dasarnya berbagai kegiatan itu menyiapkan mereka akan selalu siap dan mampu diinfiltrasikan berbagai medan. Karena kita bicara tentang materi rala suntai, berarti mereka harus siap untuk diinfiltrasikan melalui media air. Setelah dari komando atas memberikan perintah operasi untuk melaksanakan penyergapan, akan diawali dengan melaksanakan patroli pengintaian. Jadi akan memusuh itu apa saja. Sehingga kita akan bisa menyiapkan atau merencanakan seberapa besar kekuatan pasukan kita yang akan kita libatkan dalam rangka pelaksanaan penyergapan itu sendiri. Itu akan diawali dengan lempar granat. Survival yang dilaksanakan di rawa laut Sungai Pantai ini merupakan rangkaian survival yang dilaksanakan supaya mereka mampu bertahan hidup dalam kondisi yang terbatas. Nah, dengan berbagai teknik dan materi yang sudah diberikan di tahap basis, mereka diharapkan mampu untuk tetap bertahan hidup dengan terbatasnya bekal dan memanfaatkan medan ataupun berbagai yang ada di lapangan. Bang, ikannya biasanya selain direbus diapain cara masaknya? Biasanya kalau dapat ikan bisa kita bakar, bisa kita rebus, bisa kita goreng mungkin kalau pakai minyak komando. Tapi biasanya kalau survival itu menggunakannya ya itu, kalau nggak direbus ya dibakar. Jadi ditusuk dulu, kalau dapat yang besar dibakar. Ya karena ini adalah kita dalam daerah latihan, kita memanfaatkan apa yang ada. Mau itu dari tumbuhan, kalau bisa diisi ketapang atau ikan-ikan kecil, ya itu hanya bisa kita laksan. Kalau kita berharap kita makan sampai kenyang, nggak akan mungkin. Namanya apa? Hah? Enak. Dia bikin kaki baru sudah. Paskas! Paskas!